Salam sejahtera, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, om swastiastu. Saya Dr. Iwan Wisnuwardana. Humanity episode ini mengangkat tema manusia beretika memperlakukan baik hewannya. Mahatma Gandhi pernah mengatakan, "The greatness of a nation and its moral progress can be judged by the way its animal are treated." Bangsa yang besar dan bermoral bisa dinilai dari cara hewannya diperlakukan. Luar biasa pernyataan ini. Mahatma Gandhi adalah seorang negarawan besar yang juga seorang pemuka spiritual, menekankan keterkaitan erat moral suatu bangsa dengan cara bangsa itu memperlakukan hewan-hewannya. Bangsa yang besar dan bermoral itu pasti memperlakukan hewan-hewannya dengan baik. Bangsa yang besar bukanlah bangsa yang keji dan barbar terhadap hewannya. Mereka memiliki etika bagaimana orang harus memperlakukan hewannya. Sekalipun hewan harus dimatikan untuk mendapatkan dagingnya, hewan tetap diperlakukan secara manusiawi. Bahwasanya hewan itu mati dengan cara terhormat dan mulia karena kematiannya untuk mensejahterakan manusia. Hendaklah setiap orang mempraktikkan etika dalam memperlakukan hewan. Sebab hewan juga makhluk ciptaan Tuhan. Hewan diciptakan Tuhan berguna bagi kemaslahatan manusia. Tidak ada hewan yang hina, semua hewan itu berguna. Hewan adalah makhluk sentien yang bisa merasakan senang, sedih, menderita, bahagia, dan marah. Hendaklah manusia memperlakukan hewan dengan baik. Manusia tidak bisa hidup sendiri di muka bumi ini. Manusia tak bisa hidup tanpa hewan. Dari hewan orang memperoleh daging, susu, telur, dan produk-produk olahannya. Dari kulit dan bulu hewan diperoleh bahan-bahan dan barang-barang berharga. Hewan juga dapat dimanfaatkan tenaganya untuk membantu kepentingan manusia. Sapi dan kuda dimanfaatkan untuk keperluan pertanian. Anjing untuk menarik kereta salju, pelacak jejak orang, pelacak narkotika, pelacak bom, menuntun orang buta. Hewan-hewan kesayangan dapat dimanfaatkan membantu terapi anak penderita autis, dan banyak lagi pekerjaan manusia yang dibantu oleh hewan. Manusia tidak dapat hidup sendiri di muka bumi ini. Keberadaan hewan itu mensejahterakan manusia. Hendaklah manusia memiliki etika dalam memperlakukan hewan. Etika berbicara hal baik dan buruk, lazim dan tidak lazim dalam memperlakukan hewan. Prinsip etika hendaknya manusia tidak mengganggu, tidak merusak, tidak menyiksa, tidak menyusahkan, dan tidak mengambil asasi hewan tanpa tujuan. Hendaklah hewan diperlakukan secara lazim, secara baik. Mereka juga makhluk Tuhan, layak hidup sejahtera. Kesejahteraan dan kesehatan bagi hewan adalah juga berarti kesejahteraan dan kesehatan bagi manusia. 70% penyakit pada manusia dapat ditularkan dari hewan. Manusia yang memiliki akal hendaknya memperlakukan hewan secara baik, yang bisa memberikan hak hidup sejahtera bagi hewan dengan tolak ukur 5 kebebasan, yaitu bebas dari rasa haus dan lapar, bebas dari rasa tidak nyaman, bebas dari rasa takut dan stres, bebas dari rasa sakit, cedera, dan penyakit, bebas berperilaku alami. Benar sekali apa yang dikatakan Mahatma Gandhi, bangsa yang besar dan bermoral pasti memperlakukan hewan-hewannya secara baik. Janganlah sampai kiranya disebut sebagai bangsa keji hanya karena tidak memperlakukan hewannya secara baik. Hendaklah hidup kita penuh dengan kasih, mengasihi sesama dan semua makhluk ciptaan Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Mengasihi hewan berarti mensejahterakan hewan. Mensejahterakan hewan berarti mensejahterakan bangsa. Salam sehat,
Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Om Santi, Santi, Santi Om.